Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi. Sebagaimana tadi judul yang disampaikan, Sikap anak kepada orang tua. Kalau cerita masalah sikap, maka kita akan memahami ada dua hal: sikap positif dan sikap negatif dari seorang anak. Tapi karena kita bercerita masalah agama, bagaimana agama itu menuntun agar seorang anak ini bersikap sebagaimana yang Allah dan Rasul suruhkan, karena terkadang salah sikap itu membuat fatal bagi keberkahan hidup dunia kita dan akhirat. Maka oleh sebab itu, kita akan uh, membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, Surah Luqman, ayat yang ke-14. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalat Ummuhu wahanan ala wahni wa qisaduhi fi amaini anashkuri li wali walidai ka ilay almasir wa wassaynal insan kami kata Allah mewasiatkan memerintahkan kepada manusia apa wasiatnya bi walidaihi dengan dua ibu bapaknya wasiat agar berbuat baik Hamalat hu wahnan ala wahni Ibunya itu mengandung dia di atas lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapi dia fi amaini dalam dua tahun. wali daika Agar kamu bersyukur. Bahwa kamu bersyukur, bersyukurlah kamu kepada ibu bapakmu dan kepadaku. Dan kepadakulah kamu kembali kata Allah. Jadi dari itu, maka kita akan memahami cara bersikap itu di dunia dan perkara akhirat. Poin yang mau ditarik di sini, pertama, hormati dan patuhi orang tua. Orang tua itu kita hargai segala jeripayah dan pengorbanan mereka. Kalau masih hidup, patuhi mereka dalam perkara yang baik. Kalau perkara yang buruk, tidak perlu itu cukup kita ya nggak ambil peduli karena di dalam Al-Qur'an itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa lakabi kalau ibu bapakmu bersungguh-sungguh untuk menyuruh kamu mensirikan Allah, maka jangan patuhi mereka. Tapi sahabati mereka di dalam kehidupan dunia ini sebaik-baiknya. Kalau ada ibu bapak nyuruh buruk, nyuruh, nyuruh maksiat, nyuruh yang Allah benci dengan itu, maka jangan patuhi. Bukan berarti melawan, artinya tidak mendengarkan, ambil cuek saja. Tapi dalam kehidupan dunia, bahkan jika orang tua itu bukan seorang muslim sekalipun, kita sebagai seorang anak harus berbuat baik kepada mereka. Karena mereka... Adalah orang yang menghadirkan kita ke dunia ini, karena di dalam Kitab Al-Hikam, nikmat itu ada dua: nikmat dia kelahiran dan nikmat keberlanjutan. Kalau sebab hadir di dunia ini, maka nikmat berlanjut terus-menerus. Selanjutnya, poinnya adalah mendoakan orang tua. Nah, ini jangan kita lupa. Karena salah satu keberkahan yang akan sampai kepada seseorang adalah ketika di dunia dia mendoakan orang tuanya, ketika dia orang tuanya nanti di akhirat, didoakan mohonan ampunan segala dosa-dosanya. Ini menjadi sebagai keramat dunia. Kalau kita dengar lagu-lagu macam Roma itu kan, Hai manusia, hormati ibumu, itu cerita ibu ada lagi lagu-lagu yang lain seperti bercerita tentang ayah, kan begitu. Artinya kita tidak akan bisa hadir ke dunia ini kalau tidak lewat perjuangan dan kasih sayang orang tua. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Isra kita disuruhkan rendahkan dirimu terhadap mereka. Walaupun profesor sekalipun kita pintar sekolah ke luar negeri. Tapi ingat hadirnya kita ke dunia ini dan pandainya serta mendapat pendidikan itu kasih sayang. Dua orang tua ketiga membantu dan merawat orang tua. Ini zaman makin maju, muncul rumah-rumah panti jompo. Kadang orang tua tidak diurusi, nah ini tidak akan dapat keberkahan. Sebab kita, kalau cerita tentang untuk menengok kasih sayang kita kepada mereka, ketika mereka sudah tua, hadir tidak kita. Dipelihara tidak, mereka diberikan kecukupan. Tidak, kalau ada kelapangan rezeki, itu tidak akan mengurangi rezeki kita, karena di dalam uh, perkataan ulama ada lima pemberian. Kalau yang bahagian keempat itu memberi kepada orang tua, pahalanya itu seratus ribu kali lipat. Itu sudah, itu tidak membantah poinnya dan berkata kasar, ya. Jadi, Al-Quran itu, jangan kau katakan "ah, ah saja". Hal kecil Tidak boleh, apalagi kasus ada kita dengar di media sosial, orang tua dipenjarakannya, orang tua disakitinya. Bagaimana anak-anak dia akan menengok dia di masa depan, jikalau kelakuannya seperti itu kepada orang tuanya, dan boleh jadi apa yang dilakukan untuk orang tuanya akan kembali kepada dirinya, kembali dihadirkan oleh anak-anaknya. Selanjutnya, poin terakhir adalah berbakti sepanjang hayat. Kalau hidup, apa yang bisa kita lakukan? Berikan, bantu. Kalau sudah meninggal, kita kalau ada saudara-saudaranya minta maaf atas dosa orang tua kita, berbuat baik atas nama orang tua kita. Intinya, kita ini adalah produk jadi dari orang tua kita. Hadirnya kita ke dunia ini adalah melanjutkan perjuangan-perjuangan kebaikan orang tua kita. Jadilah anak yang soleh. Mudah-mudahan saya dan para pendengar Radio Suara Batubara FM 89.3 semuanya Allah mudahkan menjadi anak yang soleh-soleha dan kita juga mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Demikian, semoga ada manfaatnya. Begitu saja Pak Putra. Subhanakallahumma rabban wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.